Halo, karena sudah lewat dari beberapa bulan yang lalu, saya mengupload mengenai teknik background untuk art journal. Kali ini saya meneruskan untuk metode yang kedua, ya, meneruskan dari buku ini ya. Tapi saya lepas dulu ini, saya lepas, saya mengerjakan satu halaman aja deh. Kerjain satu halaman aja. Oke, nah teknik yang ini saya menggunakan mixed media. Jadi mixed media itu adalah gabungan dari beberapa media yang dijadikan satu menjadi suatu seni tertentu atau art tertentu. Tapi dalam hal ini karena kita tujuannya untuk art journal, maka mixed medianya di atas kertas biasa, bukan di atas kanvas. Kertas biasa ini kemudian apa namanya? Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat tekstur dari kertas plain ini. Kalau yang kemarin kita langsung memberikan warna di dalam halaman tersebut, tapi kalau yang ini kita kasih tekstur. Teksturnya itu awalnya bisa dari kertas-kertas ini. Saya suka kertas yang ini karena dia tulisannya kecil-kecil, jadi memberikan efek tertentu. Ada lagi kertas, ini. Oke, saya sudah menyiapkan kertasnya, ditumpukan di sebelah saya. Kita mulai. Ya, intinya kita cuma menggunakan kertas bekas, ditempel. Tempelnya saya cuma pakai lem biasa ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah melihat di internet banyak ya menggunakan teknik ini. Saya tuh masih berpikir itu sebetulnya buat apa sih gitu. Tapi ternyata belakangan ini saya tahu kenapa mereka menggunakan kertas-kertas bekas sebagai media di belakang art journal mereka, karena untuk memberikan kesan lebih ini, apa namanya, kesan old. Dan pada saat kita bekerja, kertasnya itu nanti kan ada tulisan-tulisan kecil ini, itu akan timbul di depan. Saya apa, menempelkannya juga random ya, jadi nggak ada apa peraturan tertentu. Jadi bagaimana? Anda udah nonton belum yang pengenalan mengenai art journal di video saya yang pertama, episode saya pertama? Nah, kalau masih bingung art journal itu apa, mungkin di situ bisa lihat pengenalan mengenai art journal. Kalau yang di sini kita udah masuk ke metode yang pertama, yaitu bagaimana membuat backgroundnya. Sorry, untuk metode yang kedua. Jadi dalam membuat background di art journal kita itu ada banyak caranya. Bisa langsung mengaplikasikan warna, kemudian bisa juga kita menggunakan kertas-kertas. Yang ditumpuk menjadi satu. Ini ada kertas apa nih? Bekas. Otak-otak. Oh, ini ada kertas bekas. Saya suka warnanya pink, walaupun nanti pun juga tidak kelihatan ya. Nih. Jadi simple ya. Kita menempelkannya secara random. Ingat, tidak ada ketentuan. Kayaknya kalau masih awal-awal seperti ini, kok kayaknya hancur lebur ya. Makanya saya tidak pernah membuang nih kertas bekas yang saya sudah pernah paper punch, karena ini masih bisa saya gunakan di Arjuna. Bagus ya, kan ada music notes-nya tuh. Oke. Oh ya, ini kayaknya ini bekas apa nih? Tulisannya agak besar. Oh, ini aja sisa, sayang. I found this very relaxing for relaxing your nerve. Doing some art without thinking. Oh, I want to tell you today, I just shop art tools, art supplies. What is art tools? Jadi saya barusan tadi hari ini spesial pergi ke, habis pulang ngaji pergi ke Artland. Nah di situ saya habis beli ini, haha, cat akrilik. Mereknya FolkArt. Ada beberapa cat akrilik. Tadinya saya mau beli yang mereknya ini, Martha Stewart, tapi ternyata kemarin harganya seberapa, hari ini harganya udah naik ya, saya ganti aja merek yang ini. Ternyata merek yang ini harganya juga lebih murah, dan saya juga lagi beli yang banyakan warna metalik. Kebanyakan orang beli cuma berapa biji, lagian juga mahal. Nggak tahu kenapa saya sekarang suka banget sama cat akrilik ya. Oh iya, saya ingin berikan sentuhan komik. Mana robekan komik lo? Nggak ada. Kirain tadi saya udah siapin, taunya belum. Taruh mana ya? Nah, komik apa? Komik apa? Nih, komik yang lucu aja. Doraemon. Karena dia gambarnya kecil-kecil, jadi kemungkinan tidak akan mengganggu konsentrasi dari halaman tersebut. Terus saya kemarin habis menemukan ini komik Candy Candy yang nomor 1. Itu berarti Candy Candy masih kecil. Haha, manis. Sayang ya kalau buat kayak begini-begini. Apa deh, muka 1. Padahal hasilnya lucu, udah nggak apa-apa, tempel saja, tempel. Jadi seperti ini ya tampilannya. Ini kertasnya vintage banget. Nah, ini aja deh yang lucu, ekspresinya cantik. Hihi, sahabatnya si Candy Candy Annie. Kita kasih lem, sebentar lagi tahap pertama selesai. Ya, kita timpa-timpa semua. Oke, kita lem, beres. Apalagi yang kurang? Cukup. Oke, jadi tahap pertama udah selesai. Ini kita lapisin kertas kita tadi dengan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, yang kita lem menjadi satu dan kita overlap. So that's it. The first step of this method. You should see after this we cover it with gesso. Gesso, what is gesso? Gesso in Indonesia like this, but this one is expensive brand. This one is also gesso, but it's Sakura acrylic cover. It's affordable brand in Indonesia. Kok saya jadi ngomong bahasa Inggris? Jadi kalau tadi tahap yang pertama saya pakai kertas yang dirangkai, tahap kedua saya akan melapisinya dengan gesso, tapi tidak sampai tutup. Nah, gesso itu kalau yang ini pakai merek Sakura itu harganya nggak terlalu mahal, bisa dicari di beberapa toko, di toko buku di Indonesia. Ini gunanya untuk memberikan lapisan di atas tulisan ini, sehingga dia nggak langsung kelihatan terang sekali, karena setelah itu kita akan kasih warna gitu. Jadi kalau kita langsung kasih warna di atasnya, dia efeknya terlalu terang, jadi kalah sama warnanya, atau warnanya kalah dengan tulisan-tulisan ini atau gambar-gambar ini. Kita pengennya dia kayak shadow gitulah, efek shadow. It's funny. Nobita, friends of Doraemon. Oke, step number 2, kita kasih gesso. Gessonya kita bisa aplikasikan seperti biasa, kita pakai kartu. Tapi sebelumnya saya colok-colok dulu ya. Kumpain di sini aja. Oke, nggak usah banyak-banyak. Kita cari kartunya mana? Kartu korbannya. Oke, udah ketemu. Kita sapu. terutama bukan di bagian kertas putihnya ya sebetulnya, tapi bagian yang terlalu berwarna, jadi yang terlalu kelihatan warnanya, warna hitamnya kita harus lapisi. Sebetulnya gesso itu bukan hanya melapisi, tapi gunanya lebih ke arah dia itu untuk dasar dari cat akrilik yang kita akan tuangkan di sini gitu. Karena kalau kita langsung pakai cat akrilik, dia itu pertama agak sulit gitu menempel di kertas biasa, kemudian dia juga kadang terlalu menyerap ke dalam kertasnya, sehingga kita membutuhkan cat yang terlalu banyak, cat akrilik. Padahal kan kalau kita pakai banyak-banyak sayang. Yalah, kan cat akriliknya mahal. Kalau belinya kayak cat air yang murah meriah sih nggak apa-apa. Nggak mahal, mau makainya banyak-banyak kok. Nah, untuk mengatasi itu kita gunakan ini tadi yang namanya gesso. Gesso itu jadi dia itu bisa di atasnya kita kerja dengan cat akrilik, kita nggak perlu pakai catnya banyak-banyak, dia udah bisa menyapu ke seluruhnya seperti itu. Oke, kayaknya udah agak selesai ya, udah habis juga nih gessonya. Nah tadi kan terlalu terang, kalau sekarang gimana, kan agak-agak hilang gitu loh. Ini gambar Nobitanya yang lagi nguap juga nggak terlalu ketara, jadi cuman sepertinya ini apa latar belakang aja yang tambahan gitu loh, nggak usah terlalu ini. Oke, kalau udah kita kasih catnya. Oke, metode catnya bisa seperti biasa menggunakan kartu kredit, tapi kali ini saya lagi nggak pengen pakai kartu kredit, saya lagi suka sama hijau ini. Mari kita buka, bagus nggak? Oh gitu bukanya. Ya, pause dulu ya bentar. Oke, yang ini tadi udah kita tuang saja langsung ke atas ya. Baru beli tadi, bagus warnanya hijau pearl. Saya lagi pengen pakai metode baru, mau pakai kuas aja. Kuasnya bulunya rontok, saya kasih kuasnya sedikit air tadi sih. Lamaan pakai ini aja deh. Ternyata kurang bagus hijaunya, ada nuansa kayak glossy-nya. Pantesan tulisannya pearl ya atasnya. Parah. Aku pengen warna biru tadi. Nih, kita coba birunya bagus nggak? Sedih. Kenapa sih kok nggak keluar-keluar? Ya udah kering ya, parah. kebanyakan. Masih seperti yang awal, menggunakan metode apa ini, metode kartu kredit. Bosen pakai kartu kredit terus, gak jelas. Coba pakai kuas. Pakai kuas kelamaan, membosankan. Coba pakai apa ya, pakai spons. Lagi dulu kok warnanya kagak ceria gini sih, gak jelas. Coba kita tambahin ini. Masih kagak jelas juga, warnanya nggak jelas. Ih, gemes. Sambil lagi nih, biru. Kenapa kau tidak keluar-keluar juga? Ternyata metodenya pakai tangan jari saja. Kelihatan nggak tuh dari itunya, tulisannya tuh kan kelihatan kan, dia nembus dari sini ya. Ada yang lainnya kurang pas, tapi sayang saking hotnya sampai music notes-nya nggak kelihatan di sini. Saya agak hapus-hapus dikit ya catnya, dia kelihatan. Oke, ini juga warnanya udah menyatu cepet banget loh. Kalau kita kerja dengan cat akrilik dia tuh cepet kering maksudnya di apply yang warna berikutnya dia bisa cepet gitu loh tapi keringnya bukan ini tuh mas, basah. Oke. Ya sudah jadi, tambahin warna apa lagi ya, biru deh ya, tapi birunya lebih tua. Coba. Ya, metode kedua ini menggunakan jari tangan ditambah kombinasi dengan latar belakang kertas yang ditambal-tambal. Ini kenapa ada yang lepas kertasnya? Ayo, kau harus kembali. Oke, is it done? No. Kira-kira kurang warna apa nih? Ayo, ada yang bisa nebak? Kurang warna pink. I love pink. Whatever pinknya pakai. Nah, kita kasih sedikit ya. Nah, banyak-banyak. Saya pengen dia ada efek yang kayak ciprat-ciprat, tapi nanti dulu. Oke, jadi sampai tahap ini adalah metode background yang kedua. Setelah ini saya akan lanjutkan video berikutnya untuk memberikan stensil atau bagian depannya. Oke, yang bagian depannya saya baru beli ini. Stensil. Belinya masih di tempat yang sama tadi, beli apa tadi? Apply-nya pakai cat akrilik juga ya. Tunggu saya cari. Pakai busa. Nah, kalau yang ini cat akriliknya kita harus yang kontras. Ya udah ini aja deh. Ini. Kok sama yang ini pakai stensil, yang ini enggak, tadi saya cuci-cuci lah, beli stensil kok hasilnya sama pakai ini bias kecil. Kagak keren amat. Ini aja deh pensilnya. Coba kita cari warna yang lebih tua. Kuning. kasih. Ayo sensilnya mana, tunjukkan kebagusan kamu. Koyo hasilnya biasa kayak pakai babi. Ini harus yang kasih yang kontras yang kuat, jadi terpaksa saya kasih coklat tua. Coklat tua oke, begini aja garis-garis ya. Oh enggak, yang ini kita lihat hasilnya kayak apa. Nah gitu dong, tadi nggak jelas. Garis-garis haha. Oke deh, ya. Wah, kayaknya saya jatuh cinta deh sama yang ini. Yang ini nih lucu, kecil-kecil kayaknya gimana gitu. Kalau yang ini seperti bubble wrap yang kecil yang punya saya kemarin, jadi masih belum ini, masih belum nyek. Udah sisa. Iya. Coba kita lihat. Oke. Selesai yang stensil itu, tapi kayaknya masih kurang ekspresif. Jadi saya memutuskan memakai bubble wrap. Tapi yang gede-gede. Kalau bubble wrapnya saya udah kayak begini nih. Kita kasih warna apa? Warna favorit saya yaitu hitam. Kalau beli cat akrilik Anda harus punya ya hitam dan putih, udah wajib deh itu. Kalau yang warna lainnya terserah deh ya, kalian beli warna apa terserah kalian. Tapi kalau untuk awal-awal beli aja yang cat akrilik yang satu set tuh kan murah tuh, paling cuma 50.000 dapat banyak, tapi tube-tubenya kecil-kecil. Kalau yang cat akrilik yang tubenya besar-besar itu sebetulnya buat profesional. Kalau Anda perhatikan dari tadi saya pakai cat akrilik tapi agak banyak-banyak, hanya dioles-oles sedikit-sedikit saja. Udah tahap keberapa nih? Tahap yang ketiga. Kalau tadi digabungkan dengan metode background yang pertama. Oh lucu, saya suka. Oh iya, tadi saya kan lihat di YouTube ya, di channel Marini Small Art. Nah itu di sana dia menggunakan teknik ini eyeshadow. Saya mau coba, tahu nih beneran bisa apa enggak ya. Coba kita coba ya, kita ambil aja sedikit aja. Nah yang ini nih lucu kan? Agak bisa pakai spons, coba. Bisa. Bagus. saya pakai sponsnya, spons buat cat akrilik. Saya sudah tidak memakai eyeshadow ini lagi ya, ini udah expired tapi saya belum buang. Ternyata setelah saya cek di YouTube masih bisa saya gunakan untuk keperluan art. Itu punyanya Bui, tahu dari zaman kapan ini, 30 tahun yang lalu kali. Lama amat nih eyeshadow. Coba kita kasih efek yang ini ya, yang emas. Iya lucu, kelihatan nggak dari sini? Nih ini kan, aduh nggak kelihatan ya. Nih warna emasnya dari eyeshadow emas. Ih bagus, hah, bagus, yes. Suka saya. Coba kalau dari pewarna, ih keren yang emas tadi. Ulang lagi. Ah, ih keren. Kalau dari kamera di situ mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dari saya, dari sudut pandang saya, karena matanya mata telanjang tidak langsung kamera, itu ini ada tampilan emasnya kayak berkilau gitu loh. Ini pakai efek eyeshadow, eyeshadownya Bui yang sudah kadaluarsa. Kita kasih, kita berikan kegunaan baru sebagai, kenapa Bu? Sebagai Bu, eyeshadownya Bui itu babu lama. Hahaha. Ye, bagus. Buat hari maunya. Rekaman. Ini udah kadaluarsa, udah 30 tahun umurnya. Masa? Oh. Ya udah pakai. Iya buat hari. Ini katanya mau nyuruh itu, tapi nggak disuruh. Nah, kamu nggak punya. Lu kan hari nggak tahu. Ah, ini kan. Kamu ini hari nggak pakai. Loh, kok basah? Yeah. Ah, udah kayaknya cukup ya. Ini ya udah ada efek-efek. Banyak anak boy, ada yang sakit perut boy. Kenapa ada yang sakit perut ditaruh di YouTube? Jelas. Woi lagi. Enggak ah, bagusan yang emas tadi. Memang yang emas keren banget efeknya tuh dia. Jadi eyeshadow kita yang udah lama masih bisa kita pakai. Jadi ini baru latar belakang, tapi masih, kalau menurutku masih ini ya. Coba kita kasih bagian depannya apa? Bagian depannya saya pengen bagian depannya pakai paper punch aja. Paper punch, where is paper punch? Oke, nanti yang bagian depannya nanti aja menyusul. Jadi metode yang ketiga udah jadi. Metode yang kedua sudah jadi, dengan menggunakan kertas ditempel-tempel bagian belakangnya. Kemudian yang kedua kita kasih gesso, yang ketiga kita kasih warna, yang keempat kita kasih apa tuh tadi, stensil, dan yang kelima saya kasih efek apa namanya, eyeshadow. Oke, selamat mencoba.